Boys. Ini besar-besar dari yang di rumah nih. Edan. Hei. Wow. Keluar. Hei, keluar dulu. Box siapkan. Keluar, 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 keluar. Woi. Woi. Maaf. Jangan terlalu tarik mundur, Mas. Biar sedikit orang enggak luka. Woi. Dan nih. Bisa lagi, teman-teman. Ini di kepalanya ada lukanya ya. Luka apa itu? Jadi kemungkinan besar dia sudah pernah tarung, entah tarung sesama jenis atau memang pas mau memangsa mangsanya tarung kan kayak gelar atau ya, Pak. Jadi sepertinya ada itu ada kutubatnya di dalam. Nanti kalau sudah kita bisa ngamanin kepalanya kita buangin bersihkan. Ya. Oke, teman-teman kita tenangkan dulu ya, karena biasanya kalau ular habis kita tangkap dari tempat persembunyiannya dia agak agresif ya, Mas Wagi ya. Oke, teman-teman lagi. Oke, kawan. Mangki. Ayo mangki. Gila. Oh. Lagi. Mas lagi pegang ekornya. Ayo. Ayo oke udah. Angkat ya. Iya. Kita lupa sama tahu. Lihat kepalanya itu teman-teman. Lihat kepalanya itu kenapa? Lihat. Ini pandainya ada 5 meter masih ada. Cuma besar ya memang begini. Berarti ini Pak yang selama ini temani Bapak tidur ini. Iya. Ini ya? Iya kayak ini. Dapat deh, dapat saudara ini. Bisa duduk ini. Bisa nih teman. Ya teman-teman. Oke teman-teman, kita buat dia tenang dulu teman-teman ya. Jangan buat agresif dulu. Oke. Ayo lagi. Oke, angkat lagi, angkat. Oish, wow, besar banget. Tidak lagi. Shh, shh. Ayo, pelan, pelan lagi, pelan. Oke, dah, pas dulu, pas dulu, pas dulu, pas dulu. Oke, naik lagi, godak. Awas, kameramen. Masih berat ini. Ini kita mainkan dulu supaya dia lemas lagi ya, karena masih agresif banget ini. Untung aja Mbak Karno ini sempat tahu duluan teman-teman. Ini ular sebesar ini entah kalau sampai Mang Jukit bikin rabisnya itu. Ayo lagi. Belum. Hei. Gila lagi. Gila. Udah,
cepat. Kita langsung masukin box pelan-pelan. Coba lagi. Ini bisa buat teman sih. Petir. Ini petir hari ini dapat saudara teman-teman. Ini saya yakin ini sebesar video yang sekarang sama Panji ya. Iya. Bisa jadi besar seperti dia ya teman-teman. Kita jadi saudara. Pertemuan ini kita menjadikan kita jadi saudara. Jadi jangan nakal ya. Gigi lu teman. Ini udah tengah ya? Ini belum tengah. Kita masukin dari ekornya aja. Oke, kita biar tak angkat aja. Maksudnya jangan menyentuhkan orang ya. Buat nangkap lagi kobra ya. Oke. Oke, siap. Biar tak masukin dari kita angkat dari ekornya aja ya. Atau lagi pelan. Apa jadi gini? Kita mau pakai dulu untuk kita ukur dulu. Kita ukur berapa panjangnya? Nanti semua megang Pak apa dong nanti. Oke. Tapi nanti penangkapannya jangan di syuting ya. Karena nanti bisa menyentuhkan anak-anak atau orang-orang yang belum berpengalaman teman-teman. Oke. Sikit dulu. Lihat. Bisa teman-teman, lihat ini. Mas Wagi. Potong, Pak. Mas Wagi. Gila Mas Wagi, ini yang petir di rumah nih. Kalah besarnya. Jangan takut, Pak ya. Jangan takut, enggak apa-apa. Enggak. Ada Mas Wagi, ada kita di sini. Gerak. Yuk, apa namanya? Kita kan. Lalu kan. Ya, yuk. Gila teman-teman. Nah. Besar ya. Panjang berapa kira-kira? Kira-kira berapa panjang ini? 4 meter itu. 4 meter lebih ya. 4 meter lebih teman-teman. Deket sih. Teman-teman biar tahu seberapa besarnya ini ya. Panjang saya. Ya. Ini. Tangan saya ini teman-teman lihat. Besar mana? Besar apanya badannya ya teman-teman. Dan kepalanya itu. Kepalanya ada kutunya mas. Ini kutunya lihat kutunya. Ini kutunya teman-teman. Ini nampak? Ini kutu. Ini bekas lukanya teman-teman. Kan ya? Nih, ini luka ini mungkin entah dia tarung sesama King Cobra atau memang dia mau makan ular. Tarung dulu ya. Karena dilihat dari segi lukanya modelnya kayak rahang teman-teman. Segitiga. Dan lukanya di daerah sini pun ada. Ini. Tuh ada lagi tuh. Mana? Lukanya tadi. Ini. Nampak enggak lagi? Dan teman-teman. Banget. Kayak Mas Wagi kalung dulu, kalung dulu Mas Wagi, kalung, kalung dulu, kalung. Gila nih ya Wagi petualangan nih teman-teman. Saudara. Dapat saudara lagi teman-teman. Kita dapat dua sekarang ya, Mas Wagi. Oke. Kita belum kasih namanya siapa ini ya. Pokoknya ini besar banget ini. Gila nih pokoknya. Mbah. Mantap Mbah ya. Sip. Jadi kalau ada ular lagi di sini kan dekat hutan Mbah. Jadi kalau ada ular lagi di sini langsung aja lapor ke Mas Wagi. Jadi Mas Wagi ini bisa menghubungi saya. Dan nanti saya langsung masuk ke sini. Kan jaraknya cuma 1 jam aja, Mbak. Nah, pokoknya kalau ada ular jangan ditangkap. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Jadi biar Mas Wagi yang. Makasih Mas Wagi ya. Ya udah nolong, Mbak. Mbak siapa namanya nih? Mbak Karno. Mbak Karno, Mbak. Matur nuwun, Mbak. Oke. Ini kita bawa pulang, Mbak ya. Iya, iya. Kita beli box baru, teman-teman. Box baru. Kita langsung minta diwadahin box baru. Dan ini. Gila. Nih, buat teman-teman yang nonton tuh, ya. Tuh, ada yang nonton tuh. Lihat, tuh sana. Lihat tuh. Lihat ini. Nah, TV nih. Gila. Buat teman-teman siapa apa barangkali ada yang tahu buat ngobatin lukanya ini ya. Langsung aja komen di bawah ya. Di dalam ini memang kemarin kalian kalau ada yang request nama. Terus iya buat teman-teman ya. Buat teman-teman ya. Siapa tahu yang punya nama bagus buat ngasih nama ular ini buat teman si petir. Ya, petir ya. Enggak apa-apa, langsung aja komen. Tapi kalau habis petir ada duduk loh. Hah? Duduk. Petir duduk. Kilat. Kilat. Oh, ora cocok. Iki kaya lanang apa wedok iki, Mas? Ini gak delok apa ne ya? Enggak apa. Iki duduk sih berarti ya. Ini resiko. Ini kalau missing. Iya, resikonya besar. Missing teman-teman. Pokoknya ini luar biasa. Luar biasa lah. Ini yang kedua kali kita dapat besar ini ya Mas Wagi ya. Iya. Dulu siapa namanya? Si Petung. Petung lagi ya tuh. Paing. Siapa? Paing teman-teman. Nah, itu si Paing udah tak lepas di hutan. Oke, untuk berapa bulan ini? Mbak, biar enggak fobia sama ular. Ya, di kalung Mbak, kalung Mbak. Sama Mbak, sama Mbak. Kalau ular. Iya, Mbak. Mbak, iya, Mbak. Iya. Gila Mbaknya. Tuh, lihat. Ini yang punya ular ini. Oke, mantap Mbaknya. Aku yang dapat ular ini. Sip, Mbak. Sip. Sip. Mantap. Mantap. Oke, kita masukin box ya. Ya. Oke.
Itu cariin daun kering. Oh, daun kering. Ya. Daun pisang. Daun pisang. Sampai sampai daun pisang. Terus teman-teman ya. Sampai ya, daun pisang. Di dalam pok tenang ya. Jadi kita kalau nangkap ular ini teman-teman. Ini ada di mana? Jadi lanang ya. Ini memang kosong. Lanang oh itu. Ini kemungkinan besar memang ke situ nyari makan. Ini sama petung besar mana maksudnya? Kalau badannya besar ini maksudnya? Ini kita belum bisa prediksi ya. Kita besok-besok kasih tempel sama si petik. Wah, pokoknya kita punya dua master. Monster teman-teman. Kita punya maskot dua teman-teman. Ya, maskot dua. Ini buat teman-teman ya. Siapa tahu yang tahu cara ngobatin luka-luka ini. Enggak apa-apa kasih tahu ke kami ya buat nambah ilmu ini kami teman-teman. Saya mau tanya. Apa? Yang kemarin ada ular hitam itu di mana? Ularnya? Iya. Ularnya. Dilepas. Ya udah dilepas di hutan. Iya. Ya, terima kasih ya. Oke, okay. Bang. Nggih, siap-siap, Mbak. Ini apanya? Nah, teman-teman ini kita kasih ini ya. Ini supaya apa lagi? Biar di boxnya enggak terlalu apa? Enggak terlalu berontak. Tapi ini belum kita bolongin Mas lagi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti kita nyampe rumah langsung kita bolongin. Iya. Nah, teman-teman karena baru jadi belum sempat kita bolongin. Tapi insya Allah aman. Itu lagi. Dan oke. Okay. Oh ya, ambil paru dulu. Oke. Oke, Mbak, siap. Oke, teman-teman. Jadi kita punya dua maskot King Cobra raksasa pokoknya teman-teman. Mantap. Gila. Tos, teman-teman. Oke, teman-teman jangan lupa ya. Dukung terus channel kami berdua, Manda Petualang dan Mas Wagi Petualang. Oke, teman-teman kita langsung pulang karena ini udah hampir sore ya. Jam 5 lebih teman-teman. Terima kasih buat teman-teman. Mbak, terima kasih, Mbak. Sini, Mbak. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau ada apa-apa ya kabar aja, Mbak ya. Ada Mas Wagi. Pokoknya kalau Mas Wagi ini siap. Pokoknya kalau ada ular di kebun sampean mending langsung menjauh. Takutnya kayak ini ular berbisa, sampean kan enggak tahu. Kasih tahu ke saya nanti biar saya ngontak Mas Manda. Tapi kalau tadi tiba-tiba Bapak nggak tahu tuh kemana? Dia ngambil apa itu? Kalau nggak tahu, ya itu kena apa gimana tuh? Untung aja mbahnya belum di dengar suara itu ya? Iya, masih dikasih tahu suaranya. Ini kalau tadi sampai langsung lihat wujudnya pingsan apa enggak? Enggak. Udah biasa hari. Udah biasa mbah di sini banyak ular. Jadi teman-teman tuh di belakang hutan tuh. Lihat, nampak hutannya nah? Itu hutan. Emang di kanan kiri itu sawit. Di sini masih banyak mas lagi ya ular King Cobra mas lagi. Ya kadang ada yang nemuin pas lagi kerja, cuman pas waktu saya cari udah pergi. Oke teman-teman, terima kasih ya, maaf jika ada kata-kata kami yang salah. Karena manusia tak lebih dari dosa dan kesalahan teman-teman. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya sekarang video selanjutnya ya. Kita mandikan ya Mas Wagi. Okay. Sama petir. Sama petir, kita kasih tempel. Oke Mbak, bapak ya. Bye-bye. Sarang nyong, apa? Keong. Mantap. Oke, Pak.